عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلوا مطلع الشمس وجدا تتلو على قوم لم نجعل لهم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى حتى <chat> إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكّني في ربي خير فَعَيْنُوا بقوّة أجعل بينكم وبينهم رَطْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعلوا جعله نار قال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم وهم يَسَّبُونَ أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الله أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر سارة الله Kita masih berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman buat kita sehingga kita bisa terus memanfaatkan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh mahfiroh, rahmat, kasih sayang dan juga keberkahan. <tuh> kita masih dalam kajian khotbah Nabi menjelang bulan datangnya bulan suci Ramadan. Uh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pada uh, Uh, tema memperpanjang sujud kita ya, yang itu hasilnya bisa meringankan dosa-dosa kita maka kali ini kita akan bahas dari petikan yang lain dari khutbah Nabi beliau bersabda ayuhan nas man aftara minkum so mu'minan fi hadha kana lahu bidhalika indallahi azza wa jalla

Barang siapa di antara kalian memberikan buka puasa kepada seorang yang puasa dari kalangan orang mukmin di bulan yang mulia ini, di bulan ini, maka yang demikian itu di sisi Allah sama seperti membebaskan budak dan juga akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk melakukan hal yang demikian. Fakola daros semua bersabda. Itakunar, cegahlah api itu, tahanlah api itu, jagalah api neraka itu, walaupun dengan seputir kurma, dan juga jagalah api neraka itu, walaupun dengan seteguk air luar biasa bulan yang penuh magfirah ini bagaimana kita memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita walaupun dengan hal yang kecil itu pun juga bisa memberikan manfaat yang sangat besar manfaat di bulan suci ini kalau kita memberikan sesuatu yang kecil akan menjadi besar yaitu apa ketika kita memberikan buka puasa kepada orang lain walaupun hanya sebutir kurma walaupun dengan seteguk air maka itu sudah bisa dapat memadamkan api neraka. Tentunya itu semuanya dengan ketulusan. Tidak mencari sesuatu yang lain. Tidak mencari ketenaran. Tidak mencari supaya disayangi oleh orang lain. Dicintai oleh orang lain. Tapi betul-betul tulus mencintai sesama manusia. Pemirsa Rahimahkumullah. Al-Quran sangat banyak sekali membahas tentang sedekah, perkhidmat, membantu orang lain, mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, berinfak. Banyak ayat-ayatnya. Di antara ayat ya. itu adalah Allah di Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Allah di na wa wa yutuna dalam surat Al-Baqarah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hal yang gaib yang mereka melakukan sholat yang mereka menerikan zakat dan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka mereka mensedekahkannya mereka berinfak dengan hal itu <tuh> pemirsa rahimakumullah para ayat yang lain juga dikatakan khud min amwalihim utahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sakanan lahum dalam surat at-taubah 103 khud min amwalihim ambillah dari harta mereka utahhiruhum untuk membersihkan mereka, diri mereka. Waktu zakihim dan mensucikan jiwa mereka. alaihim. Dan bacakanlah doa untuknya. Doakanlah mereka. Inna sholataka. Inna sholataka. lahum. Sungguh doamu itu akan menenteramkan jiwa mereka. Pemirsa Allah sedekah, infak, zakat, apapun itu, ya kan? Yang jelas sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka itulah yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an. Dianjurkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alih, ya kan itu. Dan Nabi kadang pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ya kan itu. "Tahukah kalian bagaimana ada sekelompok orang yang mereka mencapai derajat yang tinggi Mereka mencapainya bukan karena banyaknya sholat dan haji Mereka mencapai derajat itu karena hal-hal yang lain Yaitu al-shahawah, kedirmawana Memberikan bantuan kepada yang lainnya Dan yang kedua adalah nasih halil muslim Yaitu ketulusan kepada sama muslim inilah yang mengantarkan mereka mendapat derajat yang tinggi. Bukan karena banyaknya haji, bukan karena banyaknya sholat, tapi karena sahawah, karena kedermawanan, suka memberi, suka membantu kepada orang lain. Inilah Islam, agama dinu sahawah, agama kedermawanan agama yang sering membantu orang lain, membartai memperhatikan orang lain. Inilah agama baginda Rasulullah yang perlu diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penabur kasih sayang untuk segenap alam. Saling perhatian pada yang lainnya. Dalam sabda lain juga Nabi mengatakan Hai hukum manfaat lina sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagaimana kita manfaatkan diri kita ya? sehingga diri kita bisa berguna untuk orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya? Kita berada di bulan suci Ramadhan bulan yang tidak seperti biasanya. Bulan yang kita mendapat lipatan ganda dari pahala-pahala yang sudah kita lakukan dari amal-amal kita. Kita berzikir, maka zikir itu akan jadi pahala yang banyak, Perlipat ganda. Tapi di bulan biasa kita tidak mendapatkan hal semacam ini. Bahkan tidur kita akan jadi pahala juga. Inilah keberkahan dari bulan suci Ramadan. Perkhidmat adalah salah satu ciri dari agama Muhammad SAW. Empati merasa kasihan kepada orang lain dan membantunya. Inilah sifat yang selalu ditanamkan dalam diri seorang Muslim untuk selalu mengingat kepada sesamanya dalam sebuah hadis Qudsi Allah berfirman semua makhluk adalah keluargaku dan di antara makhluk-makhluk itu yang paling aku cintai adalah mereka yang paling santun dan sayang terhadap hamba-hambaku yang lain serta senang memenuhi keperluan mereka hadir rahmatullah dalam hadis kursi ini pun juga ditekankan bagaimana hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba-hamba yang menui keperluan mereka orang lain yang mencintai makhluk Allah yang lain makhluk Allah semuanya adalah keluarga tidak dibedakan antara yang muslim dengan non muslim bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan Arjamin kafirin sahihin ilal jannah atau arja ila kafirin sahih. seorang kafir yang dirimawan masih ada harapan untuk masuk surga min mu'minin sahih daripada seorang mukmin yang bakhil, yang kikir artinya bahwa si makhluk Allah sini adalah semua keluarga tidak dibedakan satu dengan yang lainnya kita membantu orang mukmin Ataupun selain orang mukmin Itu sama saja Misalnya hanya terjadi ke Afdoliyah saja Tapi Afdol mana yang akan kita dahulukan Semuanya keluarga Allah Semuanya makhluk Semuanya perlu kita bantu Semuanya perlu kita perhatikan Kita ada bedanya Masih dalam khutbah Nabi ini Emang difokuskan saja pada masalah orang-orang sedang berpuasa. Kita membantu mereka untuk memberikan buka puasa, karena kata Imam Jafar, "Oh, rahasia atau hikmah daripada puasa ini adalah supaya kaya dan miskin semua sama-sama merasakan rasa lapar. Puasanya orang kaya ya sama." Mereka dari mulai subuh sampai nanti maghrib. Orang miskin juga sama puasanya. Dari mulai subuh sampai maghrib mereka harus menahan dari makan dan minum. Inilah hikmah daripada puasa lewat tutur kata Al-Imam Ja'far as Al sadiq Pemirsa Rahimahumullah. Di bulan suci Ramadan ini, tentunya berkhidmat ini memberikan dampak yang positif apa dampaknya, atau faedahnya, kurang lebih tentang perkhidmat ini? Paling tidak, perkhidmat ini akan meruntuhkan rasa ego kita, rasa kesombongan kita. Kita akan berbaur bersama mereka, orang-orang yang tidak mampu. Ini yang pertama: meruntuhkan sifat ego dan sombong kita. Yang kedua, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap amal harus dengan niat yang ikhlas, yang tulus. Maka kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita harapkan. Jadi tujuan dari niat kita. Ini yang kedua. Manfaat yang ketiga dari berkhidmat adalah kita berupaya untuk mencintai orang lain kita berbaur dengan mereka dan menyayangi mereka, mengasihi mereka, memperhatikan urusan mereka, memenuhi hajat-hajat mereka. Karena hal yang penting ya kan itu. Kalau kita sudah perhatian, kita empati dengan orang lain, ya kan, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang sama. Artinya kita sama-sama sayang kepada makhluk Allah. Kata dikatakan dalam hadis kunci bahwasanya semua makhluk Allah ini adalah keluarganya. Maka di antara keluarga harus saling memperhatikan. Di antara keluarga harus saling mengasihi. Di antara keluarga harus saling memperhatikan. Saling mencintai. Inilah perkhidmatan yang harus kita lakukan. Yang nanti akan memberikan dampak, memberikan pelajaran kepada kita. Memotivasi kita untuk bisa mencintai orang lain, memenuhi hajat-hajat mereka, memperhatikan urusan mereka, maka yang tidak lihat, kan itu. Dalam beberapa hadis, Man lam yahtam siapa umuri muslimin, palaisamin. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari umatku, kata baginda rasulullah saw. Jadi perhatian pada orang lain itu hal yang penting yang diajarkan oleh baginda Rasulullah bukan mencela bukan mengkafirkan bukan merendahkan bukan menghina bukan menyalahkan tapi membangun kasih sayang membangun kerabatan di antara manusia yang itu semuanya adalah keluarga Allah kita bina keluarga Allah ini yang kan? saling memperhatikan satu dengan yang lainnya berikan perhatian satu dengan yang lainnya tentunya ya kan dampak yang lain atau faedah yang lain akan kita dapatkan selain kita perhatian kepada sama kaum muslimin ya kan menunaikan hajat-hajat mereka ya kan karena memang menunaikan hajat orang lain berikan dampak yang sangat besar pada kita ya karena itu kita akan merasakan kesedihan mereka ya kan itu dan inilah sifat baginda Rasulullah SAW bagaimana seorang nabi memiliki sifat yang betul-betul merasakan penderitaan orang lain ya kan, itu alaihi Terasa berat baginya atas penderitaanmu. Ini sifat Nabi. Lakot ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagai penafsiran mengatakan, min anfusikum adalah dari jiwa kalian, belahan jiwa kalian. Nabi itu adalah Belahan jiwa kita semuanya. Sehingga kalau kita merasakan sakit. Pasti Nabi juga akan merasakan sakit. Inilah yang ingin kita tumbuhkan dalam diri kita. Di bulan suci Ramadan ini. Kita tumbuhkan rasa peduli kita pada orang lain. Sehingga apa yang dirasakan mereka. Kita juga merasakan. Walaupun apa yang kita rasakan. Tidak seperti ketika Nabi merasakan penderitaan orang lain. Mungkin kita belum setingkat dengan Nabi. Tapi paling tidak kita bisa punya rasa iba, punya rasa kasihan. Dan ingin membantu mereka. Ini diantara manfaat kita. Ketika kita berkhidmat kepada orang lain. Ya kan? Bahkan sebagian hadis mengatakan. Afdol ibadah idhal surur. Fikol bil mu'min sebaik-baik ibadah adalah memasukkan rasa suka, rasa senang kepada hati setiap mukmin. Ya. Baik mereka yang sudah hidup ataupun mereka yang sudah wafat. Kita berikan kesenangan pada mereka, kebahagiaan pada mereka. Yang sudah wafat kita berikan sedekah dengan doa-doa, dengan istighfar, dengan pahala-pahala infak kita. Yang sudah atau punya masih hidup pun juga demikian kita pantu dengan apa yang bisa kita pantu, Lihat pikiran kita, ya karena harta kita, waktu kita, tenaga kita, kita berikan pada mereka, ya karena itu kita bahagiakan mereka itu hal surur ya kan, memasukkan kebahagiaan pada hati orang mukmin. Dan faedah yang lain daripada iftar yaitu memberikan makan atau sedekah berkhidmat ini Secara umum itu pensucian jiwa kita kita bersihkan jiwa kita yang kotor aja ego-ego yang ada sifat-sifat hasad kita sifat-sifat dengki kita sifat-sifat takabur kita kita hilangkan dengan kita memperbanyak sedekah berinfak tadi pada surat taubah kita sebacakan di awal Kutmin awalihim tutahhiruhum watuzakihim. Ambillah dari rata mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Mudah-mudahan dengan berkhidmat ini, jiwa-jiwa kita menjadi suci, badan kita menjadi bersih, ya kan? roh kita menjadi bersih, suci kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan walaupun dengan seteguk air walaupun hanya dengan sebutir kurma mari kita biasakan dengan hal-hal yang ringan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya wa ma tawfiqi ila billah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار wa awini fihi birahmatika ila daril qurar bi ya al alamin ya allah Dekatkan aku di bulan ini dengan Al-Abrar. Jauhkan aku dari Al-Ashrar. Masukkan aku dengan rahmatmu dalam Darul Koror, demi Ilahi, yahmu, Wahai Tuhan Semesta Alam.